always please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi di channelku, Febri Channel 1102. Oke, kali ini saya akan share ke kalian bagaimana caranya membuat video jedak-jeduk versi Play Dead to You. Oke, langsung aja masuk di aplikasi VN. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Nah, sebelumnya saya sudah buat videonya. Di sini kita butuh 29 klip video, atau bisa kalian campur dengan foto, bisa. Dan di sini musiknya seperti ini nadanya, intronya. Setelah itu kita centang, kita masuk di bagian video. Di video pertama 1,96 second. Di sini saya pakai rotate durasi 0,80 second. Yang kedua 1,22 second. Di sini saya pakai dissolve durasi 0,20. Yang ketiga 1,26 second. Di sini pakai yang blur. Yang keempat 1,25 second. Pixelation. Yang kelima 1,21. Bagian video yang ke-8 2,284 second. Bagian nomor 9 1,005 second. Di sini pakai efek yang flash 0,20 second. Bagian video nomor 9. Yang nomor 10 juga 1,11 second. Di sini saya pakai efek flash 0,20 second. Di sini juga nomor 11 0,51 second. 1,50 second nomor 12. FX sama flash. Di sini juga, di sini saya pakai digital 0,20 bagian nomor 13. Durasi 3,16 second. Nomor 14 durasi 0,16 second.
di sini pakai efek jitter down bagian nomor 15. Durasi 0,26 second. Nomor 16 0,29 second. Pakai FX jitter down 0,25 second. Jitter down juga. Di sini pakai white, durasi 0,20 second. Ya, bagian belakangnya white mulai dari nomor 18 sampai bagian akhir pakai white, durasi 0,20 second. Nomor 22 1,4 second. Di sini enggak pakai efek. (0,20) Bagian nomor 25. Nomor 27, 2,39 second. Sini pakai white juga. 28, 2,3 second. Nah, di sini bagian terakhir, di sini saya potong jadi 2. Kalau di sini jalannya normal. Ya, yang bagian belakang ini saya refresh dengan durasi 3,4 second bagian akhir video 29. Di sini kita refresh, jadi videonya jadi mundur. Sekarang kita masuk di layer tahap kedua, masuk di efek, mulai dari nomor 9. Di sini saya pakai video, saya kasih efek asap. Kalian boleh ketik di YouTube black screen asap, nanti akan muncul. Kalian bisa download di situ. Nah, di sini bagaimana caranya? Masukkan video di sini. Lalu masukkan asap, video asap. Setelah itu masuk di fill. Masuk di opacity. Di sini saya 38. Opacity-nya. Karena kalau 100% hasilnya akan seperti ini. Nah. Enggak kelihatan. Jadikan 38. Sesuai selera ya. Di sini juga sama. Kalian ketik di YouTube, kalian download black screen gun. Nanti dia akan muncul. Oke.
kalian bisa download, kemudian masukkan video di sini. Kalian pilih cari. Yang bagian efek kedua masuk di video nomor 14. Sampai bagian 18. Ini juga sama caranya. Setelah kita masukkan videonya tadi, kita fill, kemudian opacity-nya kita turunkan jadi 51. Karena kalau 100% seperti ini hasilnya. Nggak kelihatan juga. Nah, kita turunkan jadi 54. Sesuai selera kita. Nah, 54. Dan di sini sudah selesai. Tinggal masukkan aja nama kalian atau logo kalian di sini dalam video. Dan seperti ini hasilnya. Nah, seperti itu tutorial dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian yang suka edit video atau foto. Bisa kalian gabungkan dalam sebuah pengeditan ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis, guys. Hope you enjoy. Thank you.